Pada kesempatan yang penuh dengan kebahagiaan ini, kita akan berbincang-bincang sekaligus membahas tema ceramah yang telah disampaikan oleh Wakil Ketua PBNU, yakni beliau Romo Kiai Haji Zulfa Mustofa. Pada waktu beliau ngisi ceramah di Hall Imamaini atau Dua Imam yang ada di Malang kemarin. Ini patut kita pahami sebaik-baiknya, jangan sampai salah paham. Nah, ini saya setel kembali. Saya ingin menggarisbawahi, menambahkan bahwa kenapa kami perlu hadir secara khusus di sini dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Kami ingin menjelaskan memang bahwa alaqah antara NU dengan para sada Alawiyah itu sudah kuat sejak dulu. Ya. Sejak dulu sudah kuat. Karena memang tanah Jawa ini sejak dulu diberkahi Allah Subhanahu wa taala dengan banyaknya orang-orang alim ar-rabbani. Dalam satu syair saya mengatakan, wa ba'du fal Jawa 'azimus syani bi kathratil 'alimi war-rabbani wali Jawa 'ala mururiz zamani wali songo kadzakira mul yamani wa ba'du fal Jawa, sesungguhnya pulau Jawa ini azimus syani, besar posisinya, besar derajatnya. Bikathratil alimi war rabbani, karena banyaknya orang alim yang rabbani. Wali Jawa ala mururiz zamani, sejak dulu di tanah Jawa banyak para wali yang memang asli dari Jawa. Wali Songo kadza kiramul yamani, begitu juga wali Songo dan masyayikh-masyayikh, ulama-ulama, para habaib yang mulia-mulia yang datang dari Yaman. Masya Allah pulau Jawa. Kalau kita hitung dari barat sampai timur itu lengkap. Yang Jawa, yang dari Yaman, semua ini adalah keberkahan bagi tanah Jawa. Oleh karenanya jangan pernah kemudian Indonesia kita yang sudah indah ini, yang rukun ini, yang penuh barokah ini, kemudian warganya, baik itu orang Jawa, kemudian mau diadu domba dengan yang menyebut kemudian yang bukan dari Jawa. Karena sesungguhnya ini sudah lama hubungannya. Para hadirin yang dimuliakan Allah, sebab kalau kita tidak seperti ini, sedih kita. Saya dikirimi video atau rekaman Abrol WhatsApp, lewat WhatsApp dari Menteri Perhubungan yang menghubungi saya, Kiai Fatoni ini. Itu rekaman potongan bagaimana. Saudara-saudariku semuanya, kedengaran dan kelihatannya beliau Kiai Haji Zulfa Mustofa kurang bisa memahami tentang asal-usul dari Ba'alawi. Dan bahkan nama Ba'alawi itu sendiri dengan disebutnya sebagai Alawiyah atau Alawiyin. Dan bahkan Wali Songo dan para Habib itu juga berasal dari Yaman. Ini yang tidak benar, tidak benar. Oleh sebab itu diperlukan literasi referensi yang memadai sebelum menyampaikan materi kepada umat ini, supaya tidak ada pemahaman yang simpang siur, ya, tidak jelas, bahwa Alawiyah dengan Ba'alawi itu beda. Kalau Alawiyin atau Alawiyah itu adalah keturunan Sayyidina Ali karramallah wajah. Tapi kalau Ba'alawi keturunan dari Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad al-Abah bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir
bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib itu Alawi, Ba'alawi. Tapi yang Alawiin atau Alawiyah itu adalah keturunan Sayyidina Ali. Ba'alawi yang ada di Indonesia ini panggilannya itu Habib. Bukan Sayyid, bukan Syarif, tapi akhir-akhir ini mencoba untuk beralih hijrah ke Sayyid untuk memanipulasi ya data yang selama ini dipakainya. Pertama kali yang menggunakan gelar Habib itu adalah Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Lalu diteruskan sampai generasi ke generasi sampai sekarang ini. Tapi akhirnya banyak juga yang hijrah menjadi Sayyid. Sayyid Bakar bin Sumait. Sayyid bin Yahya. Macam-macam. Ya ini yang akhirnya membuat jumbuh bingung pemahaman masyarakat kita. Sebenarnya PBNU diundang ke haul dua imam. Yakni imam katanya. Ini masih katanya. Sekali lagi katanya. Imam, ya itulah, ya, Imam Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih dan Imam Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih Malang. Katanya imam, ya begini, apakah benar-benar imam? Ya wallahu a'lam. Nyatanya tidak seperti tulisan dan yang kita bayangkan. Tidak menyepelekan, kita tidak pernah menyepelekan siapapun. Bahkan Gus Dur juga menghormati Habib Abdullah bin Faqih. Begitu juga Romo Kiai Makhros Ali juga pernah bertanya tentang agama kepada beliau. Lah ini kita tidak boleh menyudutkan tanpa dasar. Lah jika kita meneliti ceramah dari Kiai Haji Zulfa Mustafa ini, itu tidak sesuai dengan fakta. Tujuannya bagus untuk merangkul atau mendamaikan antara kedua belah pihak. Ini sama seperti ketika ada pertandingan tinju. Lawannya sudah mau jatuh, ngerangkul gitu loh. Ini analoginya. Jadi pihak Habaib ini mulai merangkul pihak PBNU untuk mengendalikan massanya. Dan pihak PBNU sendiri kurang waspada. Banyak yang terlena karena disanjung, dijunjung. Dipuja, dipuji. Justru yang kita-kita ini yang malah mampu mewaspadai tipu daya itu. Kita tidak seudon, tapi nyatanya seperti itu. Ketika kita diinjak-injak sampai babak belur, PBNU diam. Ketika PBNU dirangkul, diajak untuk menghantam kita, PBNU iya, ho-ho-ho saja. Ini kan bukti ya. Bahwa lahiriah itu bentuk daripada batiniah, luar dan dalam, itu bisa serasi jika memang benar-benar kenyataannya seperti ini. Gitu. Padahal jika kita teliti lebih lanjut ya, siapa sebenarnya Habib Imam Main itu? Ya nanti sama seperti Jalalain nanti, tafsir Jalalain itu nanti. Padahal tidak seperti itu. Itu berlebihan. Berlebihan. Bahkan saking lebaynya ya, Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih itu dianggap sebagai seorang ulama ahli hadis, mengalahkan semua pakar hadis yang ada di dunia. Dan bahkan jika Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanbali hidup itu patut untuk jadi murid saya. Kan ada pernah seperti itu ya kan. Saya mendengar sendiri dan melihat sendiri perkataan dari Habib Hasan dari Nurul Mustafa Jakarta yang pernah bertemu katanya atau pernah mendengar tulisan atau perkataan dari Habib Abdullah bin Faqih Malang tersebut. Padahal semua penuh dengan tipu daya. Mohon maaf sekali lagi, mohon dimaafkan. Karena apa? Saya punya kuncinya. Siapa sebenarnya Habib bin Faqih Malang itu dan siapa sebenarnya Habib yang ada di Dalwa Raji Bangil itu. Kuncinya ada di saya. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Sebab itu, kalau merangkul, jangan merangkul PBNU. Merangkul saya saja.
merangkul saya saja. Karena apa? Kunci keduanya itu ada di saya. Oleh sebab itu sampai sekarang itu saya diajak ketemu, mau disuani sama Gus Fahrur Rozi, ya, ketua PBNU bagian keagamaan itu, saya enggak mau ketemu di kafe saja, atau ketemu di hotel saja, atau ketemu di masjid saja, ketemu di mana saja. Ya. Tujuannya untuk apa? Kalau tujuannya untuk diskusi masalah penasaran ini, oke, saya siap. Tapi kalau tujuannya untuk memata-matai, saya tidak mau. Waktu saya sangat berharga. Saya bekerja mencari harta benda untuk bermanfaat terhadap sesama umat manusia dan terhadap keluarga saya. Begitu juga untuk mengajar umat dan masyarakat juga saya lakukan. Saya banyak tersita waktu saya, kebanyakan untuk orang lain, bukan untuk keluarga saya pribadi. Jadi kalau mau ketemu dengan saya, silakan, ayo ketemu di mana. Dan agendakan waktunya, jangan jam kerja kalau bisa, terus nanti tujuannya apa? Kita selesaikan masalah pernasaban ini. Biar umat semua tercerahkan. Ya tidak kasak kusuk saling curiga satu sama lain. Saudara-saudariku semuanya, para pemirsa dan pendengar sekalian, rahimakumullah. Beliau Kiai Haji Zulfa Mustofa sebenarnya orang yang ya cukup alim ya, cukup alamah. Bahkan beliau umurnya masih muda di bawah saya, tapi beliau masuk orang yang sukses dalam karyanya, menjadi wakil ketua PBNU. Aslinya dari Jakarta, Tanjung Priok ya. Dan bahkan leluhur beliau termasuk tetangganya Kiai Haji Madudin Usman.